Sebentar, ini ada kansa ini, kandang dan sapi. Wonosalam. Apa itu kok anak durian kau wedi nak pikir rembang ki. Apa ini? Durian, duran, duren. Baru itu ya guys. Gimana tikungannya? Ini masih biasa sih menurut saya. Oh ini. Ya ini. Najak sekali memang. Oke, perjalanannya saya mulai dari sini, teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Nah, ini saya masih berada di Wonosalam ya. Saya mau melanjutkan perjalanan saya ke di Wonosalam yang dulu terputus ya. Oh iya, benar. Saya mau ambil arah ke ini ya teman-teman, ke kandangan ya, Wonosalam yang arah ke kandangan. Silakan disimak videonya. Tadi saya habis dari pasar buah itu ya, pasar buah, mampir beli-beli buah-buahan tadi. Di sini ada banner SBC. Ini ada praktek apa ini? Kantor Camat Wonosalam, air terjun Tretes, lurus Jombang Bareng. Nah, ini ya di depan ini ya, belok kiri. Oke. Kalau lurus itu ke nanti Bareng atau Mojowarno itu ya. Dulu saya sempat ragu ini belok sini. Jadi saya tadi tanya-tanya. Sebentar, ini ada kansa ini, kandang dan sapi. Wonosalam. Saya tanya-tanya apa ibu-ibunya di pasar buah tadi ya. Itu ya belok kiri ini ya, tembusnya nanti kandangan. Untuk jalannya seperti apa? Silakan disimak videonya. Ada warung ini sebelah kanan. Jalannya bagus ini, bagus. Dilarang buang sampah di sungai ya. Ini ada apa nih? Kecamatan Wonosalam. Apa itu tadi? Selo Agung. Apa itu? Air terjun ya kalau nggak salah. Naik jalannya. Video saya edisi Wonosalam itu banyak saya, banyak sekali lah ya. Tapi ya jalannya ya beda-beda. Ini jalan yang berbeda juga, ini pertama kali saya lewat ini. Nah, perkemahan apa tadi, belok kanan. Warung Rawonsa. Apa itu kok anak durian kau wedi nak pikir rembang ki. Apa ini? Durian, duran, duren. Baru itu ya kayaknya. Tempat wisata atau apa itu? Saya juga kurang tahu. Kantor Kecamatan Wonosalam, ini ada Komando Wonosalam. Ini ada musola. Jalannya bagus ya. Bagus ini, sip. Semoga sampai kandangan ya, bagus. Musola Babus Salam.
itu kalau mendungnya agak minggir sedikit mungkin bagus itu di depan. Pemandangannya gunung agak tertutup awan atau kabut itu ya, saya nggak tahu. Ada Alfamart sini, ada geprek Laila. Saya biasanya makan di geprek Laila yang ada di Mojowarno itu ya, langganan saya. Di sini ternyata juga ada. Nah, ini warga Wonosalam ini. Wih, ini kemana ini? Oh, belok kanan nggak bisa. Tapi kok ibu itu menggok. Ada rambu-rambunya ya tadi. Jalannya lumayan lebar lah di sini. Nah, ini SDN Wonosalam 1. Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Hawanya dingin ini, teman-teman. Banyak ini ya. Oh, ini apa ini? IGD kayaknya. Nah, ini ya pasar besar ya. Pasar besar Wonosalam ya. Pacet sih, golo-golo kiri. Ini belok kemana ini saya? Kalau mau ke kandangan. Ini perempatan soalnya ini. Lurus ya. Nanti tak cek Google Map aja. Oke. Oke, lanjut lagi teman-teman. Harusnya belok kiri ini ya. Tadi saya kesasar itu ya, nggak tahu apakah saya masukkan ke dalam video atau enggak, atau tak tak masukkan ke video tersendiri. Bener nggak bisa mancek nih, Google Map tak suruh ngecek istri saya juga wis Google Map. Jalannya masih bagus yang tadi ya, daripada ini. Ini apa ini? Tempat wisata atau apa? Ini kalau banjir airnya turun ke sini nih, ke jalan ini. Mana nggak ada gotnya? Ada got tapi got biasa. Silakan dinikmati videonya. Melanjutkan video saya. Oke, benar. Ya, benar. Jangan ditiru ya mainan HP di pas naik motor. Jalannya masih bagus yang di sana itu tadi, teman-teman. Ini waktunya aspal ulang ini. Saya tutup lagi. Kalau mau ke wisata Sumber Biru itu ya di sini mungkin ya, lewat sini juga ya kalau nggak salah. Ini ada musola ini. Barangkali nanti ada pelakat ya, tak sebutkan. Jalannya rusak ini, teman-teman. Ada tambal ban ya, Rek. Barangkali ada yang ban bocor ya. Jalannya rusak. Hati-hati ya, banyak kerikil berserakan di jalan ini soalnya. Ya mungkin kalau hujan itu banjir ke jalan ini airnya. Jadi pelan-pelan saja.
Ya ini benar ya. Kalau nggak salah saya itu pernah sekali lewat sini. Awas tikungan dan tanjakan. Gunakan gigi satu. Nah, di mana tikungannya? Ini masih biasa sih menurut saya. Oh ini. Ya ini. Nanjak sekali memang. Sumber Arum. Jarak lurus. Sumber Biru. Lurus. Tadi ada petunjuknya. Bentar saya fokus dulu. Ini ada rambu-rambu lagi, tanjakan. Wow. Jalannya seperti ini, Rek. Wisata Batu Pelangi, jarak ada yang baru itu. Kandangan kiri. Oke. Nanjak ini teman-teman. Kiri ya. Tak enggok-enggok nih, biar kuat. Sip, tadi ada petunjuknya kok. Kandangan kiri, belok kiri. Barangkali ditonton pemerintah Kabupaten Jombang ini jalannya. Kurang bagus ini, Pak. Padahal jalannya juga nanjak ya. Nanjak dan turun, kalau sebaliknya ya turun. Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam. Salam Raharjo. Nah, Sumber Biru. Mana itu lurus. Nah, ini ada apa nih? Pertigaan lagi nih kayaknya. Pelan-pelan saja sambil baca. Sumber Biru, Sepoto Salam kanan. Oke. Apakah Sumber Biru? Arah ke Sumber Biru, tapi saya nggak ke Sumber Birunya ya. Ini untuk jalannya ya, akses jalan dari pasar ya, tadi pasar besar Wonosalam sampai kandangan seperti ini. Hati-hati ya turunan yang dari arah sebaliknya ini, turun terus. Mungkin kapan-kapan tak buatkan dari kandangan ya ke arah sini, ke arah pasar besar, soalnya medannya beda teman-teman, turun ini buat anu ya, buat referensi lah nanti kalau mau lewat sini. Seperti ini jalannya. Bus ya nggak bisa ini ya. Minibus masih bisa mungkin, elep bisa mungkin. Gak tahu bisa apa enggak ya elep ya. Lumayan tanjakannya. Kalau mobil pribadi ya bisa, minibus.
dan kawan-kawan juga yang dari dari Mojoagung itu ya ke Wonosalam itu juga ada jalur alternatif itu ya kawan-kawan. Ini jalannya kayak yang seperti di apa masih baru saja melewati Jabung itu loh ya, kalau dari Mojokerto ya seperti ini kecil dan ya seperti ini model jalannya. Tapi kalau di sana enggak terlalu nanjak, ini tadi nanjak, ada yang nanjak sekali ya, lumayan. Hati-hati kalau kesini juga dipenuhi ya bensinnya, enggak ada SPBU. Kalau eceran ya ada lah mungkin. Wih, ini ada tikungan ini 180 derajat ini. Sepi sekali jalannya. Ya karena musim hujan pisan, ya jadi agak cepat rusak jalannya. Berarti ini kalau hujan tambah medeni. Ayo mas, barangkali mau duluan. Monggo. Gak tahu nanti videonya berapa menit ya. Ada polisi. Kelihatan dari sini tuh. Hah? Belok kiri. Oh iya, ini arah ke Sumber Biru ini ya. Ya ini ya, karena oh nggak pun Sumber Biru tadi belok kanan tadi ya, pertigaan tadi ya. Biasanya kalau Google itu dicarikan jalan tercepat teman-teman. Tercepat terdekat biasanya. Belusuk-belusuk ini, belusuk-belusuk di Wonosalam ini. Yang ini kalau nggak terlalu hafal jalannya ya. Nah, ya kan. Ya jalan tembusan berarti. Mungkin tuh videonya sampai ini aja ya, pertigaan mana itu ya, Jento atau mana itu, kalau nggak salah di Google Maps ya. Nanti akan saya lanjutkan di video terpisah biar nggak terlalu panjang mungkin. Karena juga jalannya seperti ini ya, saya pelan-pelan, nanti videonya otomatis jam panjang seperti ini wis, video saya ya tanpa skip. Wih, apa ini?
hati-hati ya, rawan longsor juga lah ya. Kasihan nih motor ini, jalannya kurang enak teman-teman. Hati-hati saja. Lurus. Nah, ini ada apa ini? Persimpangan lagi di depan ada petunjuknya. Pelan-pelan. Jombang, Bareng, Kandangan, kanan. Oke. Jarak. Oh, ini ya kanan. Oke, ini mungkin turun lagi nih. Dusun Jarak Tegal. Turun teman-teman. Mohon maaf kalau nggak terlalu banyak ngomong ya. Selain fokus di jalan ya. Karena nggak pernah lewat sini juga. Pernah itu di daerah Pengajaran itu pernahnya di situ. Di sini daerah mana juga saya kurang tahu ini. Daerah Jarak tadi, Jarak. Ini posisi turun terus. Hemat rem ya. Di sini juga apa ada air terjun yang lumayan tinggi itu ya di Wonosalam, di air terjun Tretes itu. Ini masih di atas ini, kelihatan dari sini itu ya. Itu daerah mana ya, daerah Ngorom ini, daerah Ngorom Bareng mungkin. Nah, di depan ada pertigaan lagi. Turun. Kandangan kanan, Bareng kanan. Galeng Dawa lurus. Oke. Kanan Karangan Bareng. Lurus. Galeng Dawa lurus ya. Hati-hati teman-teman, turun ini ya. Turun terus. Oh, itu naik. Ini naik. Kalau turun terus bahaya ini. Saya nggak berani lanjut, harus berhenti aja. Mendingan cari aman. Naik lagi, habis turun naik lagi. Tuh
toko Pak Sugeng. Kandangan lurus, nah itu ya. Air terjun pengajaran. Oh, ini sampai di sini. Mungkin videonya saya potong sampai di sini ya. Silakan di tunggu video selanjutnya ya. Turun lagi ke arah kandangan karena terlalu panjang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau istirahat juga dulu. Reme panas mungkin ini. Terima kasih. Sledot.